Jumpa lagi bersama saya Doni, dan di video kali ini ya, di kita kembali di Rumpur Rampe. Dan akhirnya ya teman-teman semuanya, setelah kemarin menunggu lama dan kita belum melanjutkan ya pembahasan kita tentang websitenya NTT ya, di nttprof.go.id. Dan kemarin saya sudah cek dan websitenya sudah kembali di halaman tentang NTT-nya ya. Dan di video kali ini kita akan membahas di halaman itu ya, ada visi misi, kemudian ada gubernur dan wakil gubernur, ada juga sejarahnya, ada banyak hal. Oke, kalau begitu kita langsung saja menuju ke halamannya. Nah, ini halaman utamanya ya teman-teman, yang kemarin sudah kita bahas ya. Kalau teman-teman belum menontonnya, apa saja yang ada di sini bisa lihat kembali ya di Rumpur Rampe edisi sebelumnya. Di bagian pertama yang kita bahas tentang website pemerintah ya, di nttprof.go.id. Dan selanjutnya kita akan menuju ke tentang ya, pembahasan tentang NTT. Di sini kita lihat ada sekilas info, ada lambang dan moto, visi misi, geografis juga ada di situ ya. Oke. Nah, ini dia ya di halaman depannya ya, teman-teman. Oke, kita sudah di halaman tentang NTT. Di sini kita bisa melihat ya, di halaman pertama di sini seperti biasa ini ada Pulau Padar sebagai latar belakangnya. Kemudian juga ada gubernur dan wakil gubernur NTT ya di periode sekarang ya. Ada Bapak Victor Bungtilu Leskodat dan juga ada Bapak wakil gubernur Bapak Joseph Naisoi. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini ada kontribusi Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia. Nusa Tenggara Timur memiliki kontribusi besar ya untuk negara. Kita lihat di sini ada beberapa sektor usaha ya. Yang pertama di perikanan, ini sudah kontribusi 60% ya perikanan nasional. Kemudian ada pertanian, ini juga mengkontribusi 60% ya di pertanian nasional. Kemudian di bidang peternakan juga sama ya, kontribusinya 60% untuk nasionalnya. Dan untuk pariwisata, nah untuk pariwisata ini juga tentunya berkontribusi besar ya untuk Nusa Tenggara Timur. Kita lihat juga ya, banyak pariwisata-pariwisata yang sudah ada maupun yang belum terekspos ya ke media. Di Momeresa juga banyak sekali ya yang belum terekspos secara bagus dan juga dikemas dengan bagus tempatnya ya. Oke, semoga saja kedepannya di sektor pariwisata ini di NTT semakin berkembang, juga sektor-sektor lainnya. Nah, kita lihat sedikit ya, ini ada visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur ya. Ini juga visi dan misi Nusa Tenggara Timur untuk pembangunan daerah NTT ya. Ya, untuk visinya yaitu NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan untuk misinya untuk pembangunan daerah NTT yaitu yang pertama mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Ini inklusif dan sustainable development. Yang kedua, meningkatkan pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Nah, ini membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pembangunan pengembangan pariwisata nasional atau New Tourism Territory. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini ya teman-teman, ada visi dan misi dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian, nah di sini ada sejarahnya. Kayak nanti sejarahnya kita akan bahas terpisah, mungkin satu persatu ya. Karena di sini ada pada zaman kebangkitan nasional, kemudian ada zaman pendudukan Jepang, kemudian ada zaman kemerdekaan. Nah, ini cukup banyak sekali, kayaknya kita akan membahas di Rumpur Rampe di edisi terpisah ya dari hari ini. Nah, kemudian di sini juga kita diperlihatkan juga di sini ya, ada sejarah pemimpin Nusa Tenggara Timur ya. Ini dari tahun 1958 sampai dengan saat ini ya. Di sini juga kita lihat ya, ada yang terbaru Bapak Victor Bungtilu Leskodat
yang masa baktinya dari 2018 sampai dengan 2023, berarti tinggal 1 tahun lagi ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat program-program dari Bapak Victor Bung Triules Kodat. Yang pertama itu ada program 3 Batu Tungku, yaitu ekonomi rakyat, pendidikan rakyat, kesehatan rakyat, dan memiliki moto mulailah membangun dari apa yang dimiliki rakyat dan apa yang ada pada rakyat. Nah, oke, itu dia ya moto dan juga program-program dari gubernur saat ini. Kemudian juga kita bisa melihat gubernur-gubernur sebelumnya juga di sini ya, diperlihatkan dengan program-programnya dan juga motonya. Jadi teman-teman bisa kunjungi websitenya dan bisa melihat langsung ya. Oke. Kemudian ada lambang daerah. Nah, lambang daerah ini mungkin kita akan bahas juga di edisi selanjutnya ya, di rumpur-rumpur selanjutnya, karena ini juga menurut saya menarik ya, kita akan bikin dalam video terpisah. Oke, kira-kira itu ya teman-teman semuanya. Di bagian kedua ini kita melihat secara umum saja dari tentang NTT ya, di tab tentang NTT. Oke, kita akan bahas selanjutnya, yaitu mungkin yang singkat dulu kayaknya di lambang daerah, tapi di rumpur rampe di selanjutnya. Jadi oke, itu tadi halaman tentang NTT dari website-nya NTT ya, nttprov.go.id. Silakan Anda kunjungi di situ untuk melihat berbagai hal tentang Nusa Tenggara Timur, dan kita akan ketemu di video selanjutnya di Rumpur Rampe yang akan masih membahas tentang nttprov.go.id. Bye bye.